okay so good afternoon everyone welcome back if you are not the first timer to our program this is uh, the enabling fund program supported by british council and we've been doing this for i think for four months this is the the, the fourth event that we have at the moment and then just to bring your attention that we've been doing this, since May actually in May we did a, a workshop on unlocking the power of digital story. And after that we had we had two workshops. and this is our third workshop. In the first workshop, we are working on how to adapt digital stories for primary English language learners. Here we put the position of the learners as the consumer of the stories and then in the second workshop which is last month we are uh, creating some activities that can engage primary school students with digital stories we created some works uh, worksheet and then a flash flashcard. and we also had um some a, a tutorial a tutorial activities on uh creating digital uh digital flashcard and also digital worksheet and now this is our third workshop on creating engaging learning activities with digital stories what's the difference with the, the previous one in this uh, workshop we are going to put our students not as the passive consumer of story but they will be the active creator of the stories but we are going to think about how to make it possible and as simple as possible so it is achievable for our students and if this is your first time joining our workshop and you want to join the community of digital storyteller you can join the telegram group here later i will put it in the chat box and if you are already in Telegram group, that's good. Stay there. <laughs> and uh, also, if you want to watch, if you didn't watch our previous workshop, you can take a picture, screenshot this slide. You can go to this link, and it's the playlist of our program on digital stories, starting from the webinar, the tutorial, and also the workshop. Okay, so today as i mentioned you, uh, to you before that we are going to invite our students to become an active digital storyteller is it difficult is it possible is it doable with our students let's let's see okay how we are going to go through a journey of creating digital story with our young learners so we are going to start with what digital story Telling is and the role of it for young learners, and we'll go to discuss some stages of digital storytelling project and ideas for doing digital storytelling project. As usual, I'm here with Papa Gumawang Jati. Are you there, Papa? Yes, <laughs> yes. <laughs> We're going to start with talking about why. We need to introduce digital storytelling to our young learners. Are you going to share your own screen, Pajati, or I, I think so. Uh, I think it's easier if I share my own. May All right. I? Okay, I will stop mine and then I will share mine and this one. Yeah. But okay. uh, I will move forward. Okay, so as usual, this is the my part to tell you a story. <laughs> Nggak, jadi uh, digital story for young learners, uh, it's uh, enhance actually traditional storytelling. Karena storytelling itu sudah dari abad kapan-kapan, terus tiba-tiba ada digital. Uh, kenapa sih ada digital? Emang lebih baik? Uh, that's to enhance the traditional storytelling. Jadi tidak menggantikan, tidak replace, tidak bisa dibanding bandingkan. Uh, so it's uh, to enhance. If you have, if you don't have, untuk saat ini mungkin ada beberapa yang masih belum memungkinkan, nggak apa-apa. Ya, yeah, but uh, nanti tahu apa yang dibalik itu semua. But in the future, that's going to be uh, digital. Everything is going to be digital begitu ceritanya lalu uh, diawalin dengan uh, yang pertama yang pertama namanya substitution to substitute jadi kalau uh, digital eh, kalau traditional story menggunakan kertas menggunakan buku kalau digital story itu uh, oh punya biasa Ya, kalau digital story itu, uh, menggunakan digital, jadi bukunya dalam bentuk digital di tablet, di handphone, gitu ya, jadi persis seperti itu. Uh, tapi tidak menggunakan pen and paper. So, itu yang level paling rendah, itu ya, level berikutnya namanya augmentation, jadi di situ, eh, uh, ditambah. Tidak hanya kertas, tidak hanya gambar, tidak hanya teks, tapi ada unsur multimedia. Ada unsur image. Kalau di buku ada sih image ada, tapi di buku tidak ada audio. Jadi perlu guru gitu ya untuk menambahkan. Nah, lalu ada juga video. Jadi the story has an audio and has a video. Itu nggak bisa dilakukan tanpa digital itu ya, itu tingkat yang yang kedua kalau tingkat yang pertama tadi kertas dan pena if you don't have the device masih bisa di download di print dan segala macam nah untuk ini tidak bisa karena ada unsur audionya ada dan ada unsur videonya kira-kira begitu itu augmented nah nanti yang akan kita bahas mulai dari ceritanya nanti akan desain project sama Vin dipikirkan mana yang paling pas gitu Lalu student involvement-nya ada di mana? Apakah yang isi suara, apakah yang isi gambar, apakah menentukan temanya, dan seterusnya, dan seterusnya. ya. Karena nanti ada skills yang bisa dikembangkan untuk anak-anak. ya. Oke, okay. itu lalu ada level berikutnya, di atasnya begitu, uh, modification. Jadi memungkinkan redesign cara belajarnya, experience Belajarnya itu akan berbeda dengan uh, menggunakan pen and paper, ya. Jadi uh, menggunakan teknologinya. Nanti uh, ikutan mengisi suara, ikutan merancang, ikutan klik sana klik sini dan segala macam. Jadi elemen modification itu nanti ada elemen yang uh, clickable interaktif gitu. Kalau buku nggak bisa interaktif, nggak bisa dipencet-pencet, bisanya dibalik-balik gitu ya. Ada interaktif elemen ini yang uh, bisa dimodifikasi sehingga menjadi lebih lengkap. Misalnya dengan kuis ya setelah nonton, setelah mendengar, setelah klik sana klik sini bermain lalu ada interaktif kuis ya. Jadi uh, lebih engage lagi, lebih asik bermain karena semua ada di situ, ya. Itu untuk uh, modification bisa tidak nanti sesuatu dilipatkan, tentunya bisa. Nanti tergantung pada konteks Bapak Ibu masing-masing, ya. Ini untuk melandasi nanti uh, yang Bapak Ibu akan akan lakukan segera setelah pesan-pesan berikut. Uh, the highest one is a redefinition. Jadi nanti uh, teknologinya akan uh, digunakan. Lebih banyak itu ada VR, ada AR, ada macam-macam yang tidak mungkin digunakan tanpa alat teknologi, dan ceritanya pasti berbeda. Dan seterusnya, so you have to redefine. Ya, lalu itu memerlukan tahapan yang berbeda, tentunya. Ya, nanti akan dipecah-pecah oleh PIN, balik lagi ada beberapa tahap. Lalu di tahap mana yang siswa bisa dilibatkan? dan seterusnya apakah memungkinkan semua atau sebagian saja dan seterusnya ya redefinition itu lalu uh, redefinition itu memang nantinya studentsnya akan menjadi creatorsnya dia yang membuat teksnya dia yang merenung memikirkan ceritanya dia yang mungkin mengambil gambarnya uh, dan seterusnya jadi memerlukan uh, semacam teamwork atau group work kalau individual kok kayaknya agak sulit gitu ya. Jadi nanti perlu dipikirkan juga. Kalau tidak sampai pada tahap ini tidak apa-apa. Nanti mana yang bisa dilakukan gurunya dan seterusnya ya. Kalau sampai pada tahap ini tentunya nanti akan banyak digital literacy skills yang dikembangkan pemilihan warna dan seterusnya dan seterusnya ya. Jadi ada banyak unsur eh, di sana. Itu eh, recognition yang Paling tinggi. Jadi ada beberapa tingkatan untuk membuat digital storytelling. Ya, dari yang sangat mudah, lalu ada beberapa elemen, lalu elemennya makin tinggi, elemennya makin kompleks. Jadi tidak selalu sulit dan itu bisa dilakukan for the sake of education. Jadi involving learners as the creator of the story. Tidak hanya menjadi penonton, tapi ikut berpartisipasi dalam membuatnya. Membuatnya seperti apa, seberapa besar perannya, tentunya tergantung ceritanya, tergantung kondisi sekolahnya, tergantung waktunya, dan tergantung banyak hal. Tapi bisa mulai dipikirkan dan mulai dirancang. Kayaknya gitu, dan um, yang bisa dilakukan untuk melibatkan siswa, antara lain. Emphasizing on student voice, pendapat anak-anak seperti apa. Jadi diberikan kebebasan, kalau memungkinkan, tergantung levelnya ya, terutama untuk sd, untuk memilih topik, untuk memilih karakter, ya. Lalu settingnya mau seperti apa. Tapi bisa juga topik ditentukan oleh siswa, karakter oleh siswa, settingnya oleh gurunya bisa juga. Ya. Intinya siswa diberi ruang. Untuk expressing ideas, expressing feelings, ya, lalu perspektif dan seterusnya. Karena dengan begitu nanti akan menjadi ini ceritaku, gitu. Bukan ini ceritanya bu guru atau pak guru, bukan. But this is my story, gitu ya. Itu mainnya seberapa banyak, perlu bantuan seberapa banyak nanti perlu kita diskusikan. Jadi emphasizing on student voice. Lalu uh, chopping, uh, sorry, choosing topics of interest itu juga perlu karena dengan kalau uh, topiknya mereka yang tertarik, tentunya akan engage, akan lebih menyenangkan, akan connect ke kehidupan mereka sehari-hari, ya. Tapi tentu saja gurunya perlu memberikan guidance nanti kalau Topiknya agak-agak ngawur, atau agak-agak jauh dari dunia pendidikan, juga sudah juga, gitu ya. Jadi, nanti perlu dikait, perlu diarahkan oleh gurunya, tapi gurunya bukan yang punya ide untuk topiknya. Itu supaya cocok, kadang-kadang anak kan terlalu liar dan seterusnya terlalu jauh, dan seterusnya. Ini juga membantu anak-anak untuk berlatih mengambil keputusan mengambil keputusan itu enggak mudah. Ayo makan apa malam ini gitu kan? Apa aja. Kalau <laughs> sudah apa aja ya bingung jadinya karena <laughs> that's part of the decision. Ayo sarapan apa? Ayo kita ke mana dan seterusnya. Making decision itu bisa dilatih dengan storytelling ya. Jadi dalam proses pembuatan, memikirkan plot, nanti elemennya apa saja dan seterusnya itu perlu diajak bicara, perlu di lipatkan siswanya, ya jadi nanti akan muncullah creative thinkers itu akan muncul, decision makers itu akan muncul. Karena creative thinkers itu tidak bisa dikuliahkan, tapi siswanya harus diberi ruang. Ya, untuk menjadi decision maker tidak bisa, kalau memutuskan itu begini, tidak bisa diceritakan begitu, tapi harus diberi ruang. Nah, salah satu ruangnya adalah creating digital story itu pesan-pesannya. Lalu ada ini 8 series of digital storytelling. Jadi itu tadi landasannya. Sekarang sama Vin akan dipecah kecil-kecil. Jadi kalau ada pertanyaan, feel free to write in the chat box, boleh. Langsung angkat tangan juga boleh. Kira-kira gitu. Tak lempar ke Vin untuk stage satu. Stage dua fin lagi, stage tiga ya fin lagi. <laughs> Oke, okay, the stages. Oke, okay, thank you Pak. Uh, tapi sebelum kita masuk ke stagesnya, saya pengen nanya dulu sih sama teman-teman di sini, uh, adakah yang pernah melakukan digital storytelling project dengan siswanya? Bebas ini in in any of your context, whether you are teaching primary school students. Up to university, adakah yang belum? Bunda, saya belum. Oke, okay. yang lain ada yang pernah atau yang belum? Nah, Budian pernah. You can share a bit about what you did, uh, Budian. Kalau mau unmute yourself, uh, you are very much welcome. Oh, oke, okay. <laughs> well, actually, um, uh, it was when I... Uh, uh, My institution gave me a responsibility to what is it to have a project. Um, uh, at that time, but it is um. So we uh, we held a what is it storytelling class. Mm -hmm. Okay, so um in our institution, so it um consisting of uh, four, four or five I forgot, four or five uh, elementary students so at that time um, it was still so simple uh, but thin. Um, at that time we just uh, taught them how to make uh, stories by using like, like the storyboard consisting mm -hmm. of the six the six boxes, the, six mm -hmm. boxes the storyboard so we introduced them with the the storyboards and then we asked them uh, at first we of course we gave them the examples first uh, on how to uh, to work on uh, stories, and then we ask them to create their own stories based on uh, using the storyboard uh, that we have already provided before. Mm -hmm. And then um, so far so good uh, because from the four of them, uh, they can cre they could create their their own stories uh, creatively uh even the ones from Yogyakarta, if i'm not mistaken uh, came up with so elaborative uh, stories for i think yeah for elementary students it's it's uh, it's so sophisticated enough and then um, at the end um, we asked them to record with of course with the uh, with the students uh, the students parents permission we asked them to record their um their storytelling session and then they post it to uh, their parents' uh, Instagram uh, account. That's all, Lavi. Okay. Thank you so much, Ibu, for sharing. And it's very interesting to know that you have the experience of creating digital story. Um uh, We also calm. have uh, Ibu Echo. Do you want to? share your experience in working on digital story using powerpoint and now canva uh yeah but uh was that, so far i haven't insert any sound i mean any voice character like fukoro uh, fukoro right fukoro uh, mm -hmm. any any recording from the website hopefully after this because I would like to plan it in my class because right now our project is for making a postcard using Canva, and hopefully it can insert. So like the Canva is uh, the postcard are like a recording, like missing Impossible there. Right? There is a cassette, <laughs> that one. And then when you play it, nah. So hopefully that's my 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 wishing. Yeah, it's gonna be interesting. Hopefully you can create that uh, now. So uh and okay, it's good to know that uh, you did uh, some storytelling uh, project with the students. And also Ibu Triwiyati here mentioned that I did a storytelling to prepare students on a contest. That's also a typical thing, right? Pajeti, am I still audible? Because I suddenly yeah, stopped yeah. sharing my yeah. screen. Oh, yeah. Okay. All right, then. Now... When we talk about digital story, some people focus on the digital, not the storytelling. So some some will focus on the uh, creating the animation, uh, editing the video, which is actually it will put the load or the energy or the burden more than creating the story. But because our focus is on learning or teaching uh, the language. So we'd better use simple technology. Uh yeah, maybe the result wouldn't be that wow, wouldn't be that uh surprising, but then our focus is still uh encouraging our students in using the language. So here are some possible stages. Later we will discuss whether it is possible to be done in your context or not. So when we are when we are doing a, a digital storytelling project, we are going to start with an idea. The idea for older learners, idea can come from uh, their own or in a group. But for young learners, idea might come from the teacher. The big idea might come from the teacher. After getting the idea, we can start with brainstorming. And then in, in a brainstorming, we dig up more uh things, more uh settings the characters that we are going to put in the story. When we talk about digital storytelling, it is not necessarily uh, fiction. It can be a non-fiction story. So you can tell about the story cerita tentang uh, bagaimana turunnya hujan misalnya. Kita juga bisa bahas cerita tentang mm, metamorfosis. Atau perubahan bentuk dari ulat menjadi kepompong, jadi kupu-kupu. It's also a story. So, uh, when we did do things like that, then my, maybe we need to do some research, we need to explore something, we need to learn something to enrich our story. And then um, we can move on. After we had some materials that we are going to put in our story, we move to creating the storyboard. or the plan of the story previously Ibu ibudian mentioned about story consist consisted of six boxes so that's the, the storyboard sometimes we can stop here and call it a story already and we can move on after we have the storyboard we can move on to write the script and then starting to collect images record voices or create video depend on the level of difficulty and the digital literacy of our students whether you want them to invest more on the digital things creating video can be time consuming but we can also have a collection of images uh, record our audio and make it a story that's what we are going to do today collect images and record voices and after we get all of them, put it all together, and then we have a sharing session, reflect on the final product. So, if I put it in a more simple way, it will be like this start with an idea, brainstorming, research, storyboard, script, collecting the materials, images, audio, put it all together, and share and reflect with uh, the audience, whoever the audience are now let me ask you a question which of the following stages from one to eight which can be done by your students considering that you are coming from different level of, uh, of teaching some are in primary schools maybe junior high senior high or even higher education you can you can respond to me in a chat box Saying with numbers, which one do you think can be done by your students independently? Is it one, two, three, four, five, six, seven, eight, one, two, eight, or maybe two only, three only? Uh, uh, uh. Mm -hmm. Okay, two. three, all of them, pede aja dulu, oke, okay. <laughs> one, uh, one two three, one two five, yang mau berubah pikiran boleh. Oh ternyata yang lain bisa tiga stages, maybe until five, oke, okay. one two three four five, one two six, one three two, all of them. One four five. Ya yeah, sih, different person might have different um context, and you might have different way of doing this digital story project. So it's not a recipe, bukan resep yang harus diikuti satu dua tiga empat lima enam, tapi ini idea. Uh, yeah, I think you are luckier uh that they are going to do all of them for when we are, you are working with adult learners 1 sampai 8 itu bisa dilakukan semua. Mungkin uh, mereka akan kembali ke dosennya, ke gurunya, bertanya atau uh, berdiskusi tapi terus mereka bisa jalan sendiri. Kalau uh, berdiskusi dengan anak TK, kira-kira yang mana? Berdiskusi dengan anak SD kelas rendah pasti beda ceritanya anak SD kelas tinggi pasti beda lagi ceritanya. So, different person will have different context. Dan itu cuma gurunya yang bisa menentukan ya, bukan saya. Makanya saya membuka ini. Which one do you think can be done by your students? Dan itu juga ada urusan dengan trust. Yang bagian mana yang Bapak Ibu akan percayai kepada siswa, bagian mana yang akan didampingi. Jadi ada tiga pilihan sebetulnya. They do eh, uh, do it for the students siswanya eh gurunya yang melakukan siswa bersama guru melakukan bersama-sama dan siswanya melakukan sendiri itu nanti bisa uh, di, direncanakan dari awal oke okay. nah kita masuk ke stage berikutnya ideas for digital storytelling saya akan mulai dari Um, yang for very yang learners dulu ya kita ketika membahas digital storytelling tidak selalu harus dari zero kadang-kadang siswa kesulitan mencari ide, kadang-kadang siswa nggak tahu apa yang mau diceritakan, oh iya cerita tentang diri sendiri, tapi perlu model kan, perlu modeling jadi kali ini yang paling sederhana adalah Membuat teks menjadi digital story, saya akan bahas yang sangat basic untuk level readingnya. Reading, reading uh, paling rendah dulu, kita lihat resourcenya dulu ya. Kemungkinan resource dari British Council, kalau pergi ke Learn English Kids di bagian Read and Write, reading practice, saya akan share nanti linknya juga di sini. Nah, ini di sini ada beberapa level of reading. Let's say kita ambil yang level reading 1. Oh ini as easy as misalnya how to tidy your bath, uh, your bedroom. Um, hanya make your bed, throw rubbish in the bin, put clean uh, clean clothes away dan seterusnya. Tapi dari sini mungkin kita jadi punya ide gimana caranya bikin digital story dengan reading text ini. Another possible things, kita lihat. Misalnya level 2 reading. Ada apa ya? Chocolate making in a mug atau eco and hera. Saya pengen tahu ini apa. Is it a, Oh, it's a pretty long reading text. Tapi dari sini bisa juga menjadi cerita gitu. Jadi kita bisa mengadaptasi teks menjadi digital story. Gimana caranya kita akan bahas selanjutnya. Tapi ini baru possible possible resourcesnya. Bisa dari Learn English Kids. Ada lagi ini saya uh, saya ikut beberapa Facebook group dan saya menemukan ada website ini cukup menarik. Isinya isinya adalah sebentar. Can I klik this or not? Nah, isinya adalah reading text pendek-pendek. Jadi ada yang rhyming-rhyming seperti ini. Uh, kita lihat ya. Misalnya ke... Isinya memang... Misalnya ini. About me, about myself. Ini banyak iklannya karena website gratisan. My name is Adonis. I am nine years old. I live in Canada. I am Canadian. I like playing basketball. Very simple. Tapi ini ada teksnya. Ini bisa menjadi model teks buat siswa kita. Terus nanti mereka bisa uh, di bagian brainstorming itu mereka bisa ganti-ganti. Jadi dia nggak akan ceritain si Adonis, tapi akan cerita dirinya. Misalnya my name is. Ayo ganti namanya jadi namamu. My name is Vinita. Ganti jadi umurmu. I am 7 years old. Ganti jadi tempat tinggalmu. I live in Bandung, misalnya. Ganti dengan hobimu. So, they just replacing, changing the text and personalize it into uh, their personal information. My favorite color is blue. Blue, for example. My favorite animal is cat. Jadi, Uh, Sentence patternnya sudah ada, tinggal diganti-ganti. Nah ini nanti uh, kalau bapak ibu akses slide kami juga bisa ngeklik link ini and you can find many many resources for text that can help you create the digital story. Nah sekarang kalau sudah tahu sumbernya, kita mau mengadaptasi, kita coba lagi. Nah ini saya ambil satu teks dari British Council bahas tentang tentang toys are toys. Teksnya sesimpel ini. Look at my favorite toys. This is my ball. I play ball with my sister. Uh with my sister Lucy. This is my boat. I play with my boat in the bath. This is my teddy. His name is Ted. Jadi cuman sebetulnya cuman nyebutin toys-nya aja. Karena topiknya ini tentang toys, artinya bagian start with an idea itu bisa dilakukan oleh gurunya. Idenya we are going to talk about toys and this is the example. We have teddy bear, boat and ball. Now, can I ask you What is your favorite toys? Mungkin saya akan tanya-tanya nih, ada siapa aja di sini? Misalnya, kita intip dulu. Budini, what is your favorite toys? My favorite uh, toys is uh, apa okay. <laughs> ya? sudah nggak main ya Oke okay. you can think about your favorite toys Oke okay. saya akan randomly ask question to you What is your favorite toys? Let's see siapa yang kelihatan di sini Ibu Rasino What is your favorite toy You can unmute yourself. Barbie. Barbie, Barbie. Oh, Barbie. Karena habis nonton Barbie nih kayaknya. <laughs> Ibu Amanda, are you there? Can you tell me your favorite toy? Nah, Ibu Amanda Kristina kelihatan tuh. Or you can just type it in the chat. Nah, sekarang saya, oh Barbie juga Ibu Amanda. How about the others? Can you write your favorite toy when you were a kid in oh, the chat box. Ayo, kita tulis favorite toy-nya. Staff animals, Ibu Dewi. Monopoly, Bu Evi. Kite, Ibu Lia. Yang perumahan, tapi tak McDonald toys. Ini suka McDonald-nya atau suka toys-nya, Ibu? <laughs> uh, toy car. Puzzle, card, Tamiya, Monopoly, oke, okay. many many things, traditional one, backer, and so on. So this is the process of brainstorming, itu ya. Kalau dengan siswa yang kecil, mungkin kita nggak harus research, nggak harus bagian ini bagian tiga ini. For very young learners, we don't need to do research, but we can help them in creating a storyboard. Nah, saya sudah nyiapin. Storyboard di sini nanti teman-teman juga bisa akses. Storyboardnya sesimple ini ada kotak-kotak kotak-kotak kotak gitu ya nanti teman-teman bisa akses. Misalnya tadi ada yang bilang uh, toysnya adalah oke okay. toysnya adalah apa staff animals atau Barbie. Kite. Apa kait? Oke, okay. kita lihat dulu ya. Beberapa ada yang Toysnya Barbie, Barbie doang kali ya di sini ya. <laughs> Kalau Barbie, keluarnya itu. Nah, itu kita pasang di sini uh, tadi. Apa bu, kait nah. kita pasang sini dan seterusnya. So, this nice. can be the process of storyboarding kita bantuin mereka simpan di situ dan nanti kita tergantung mau ada satu laptop di kelas atau siswanya akses punya akses ke laptop atau ke handphone Kebanyakan mungkin satu laptop ya gurunya yang pakai laptop di kelas so you can just be uh, the one who help the students Oke okay, misalnya kalau di kelas silakan uh, siapa Pak Jati maju ke depan search. Ini kan proses learning search. Apa tadi monopoli? Mungkin dia bisa ngetik sendiri. Monopoli. Oh, oke. Okay. Mana gambar they can choose the picture that they want? Oh, saya mau yang ini. So, tadi kata Pak Jati ada choice. The choice is in the student's hand. Apalagi ada a car, toy car. Ah, mana yang mau? Ya so they can pick the picture that they like and so on it depends on you do you want them to say just uh, i like playing with uh barbie sebentar tadi taksi apa ya lupa bahasanya oh this is my ball uh, i play ball with my sister jadi boleh simpel misalnya this is my barbie this is my kite This is my Monopoly board. This is my toy car. Gitu. Se-simple itu kita sudah bikin digital story. Mau lebih panjang? Silahkan. Misalnya, I play Barbie with my sister. I play kite with my brother. Bisa kan? I play Monopoly with my friends. Itu bahasa-bahasa uh, yang bisa kita ajarkan. Lalu mereka siap-siap mau rekaman. Gitu. Rekamannya? kalau kemarin pakai Fukeru, ternyata Fukeru lagi bermasalah dengan Canva, lagi nggak baik kan? So I I'm going to use record yourself here in Canva. Jadi di Canva juga sebetulnya bisa record yourself. Kita coba ya. Bapak Ibu bisa lihat ini bagian record yourself. Kalau kita pergi ke upload, ada bagian record yourself. Klik. Sebentar. Wait a minute. I think I have problem with this. Kemarin ini saya nyobanya di rumah. Kita coba ya. Nah, ini sudah keluar gambar saya. Lalu saya klik record. 3, 2, 1. This is my Barbie. I like playing Barbie with my sister. Klik done lalu klik save and exit, exit. oke okay. nah ini suara saya tinggal saya kecilkan di sini jadi ada suara dan ada uh, gambarnya gitu sekali lagi ya sekali lagi sebentar hmm. saya akan oh jangan-jangan tadi nggak kedengeran suaranya share soundnya belum dikasih saya record lagi satu kali lagi untuk yang high record yourself nah ini ada pilihannya di sini mau kelihatan kamera mau kelihatan screen saya pilih yang no camera supaya hanya suara aja gitu ya saya klik record tunggu three two one. This is my kite. I like playing kite with my brother. This is my kite. I like playing kite with my brother. Saya klik save and exit. Nah, bentuk, this is my kite. Lalu saya pasang di sini. Ada gambarnya, ada kite-nya. Saya sudah kasih contoh. Sekarang saya sudah siapin nih Uh, seperti biasa storyboard bapak ibu nanti boleh pasang boleh menempati satu kotak cari toysnya gambarnya lalu kasih suara itu ya saya akan share linknya pasang di sini mari masuk ke canva saya ya yeah, entrap uh, sebentar, ya uh, itu fit kan uh, record yourself di bawah video tuh kan? ya, apa, oh, sama di bawah audio juga. Oh it's, okay. not a, it's not a problem. Bisa nah. di bawah video, bisa di bawah audio, karena dia hasilnya nanti sama, tinggal di setting mau videonya on atau tidak. Oh oke. Okay. Okay. Hanya saya belum pernah coba dari handphone. Jadi nggak tahu nih kalau dari handphone jalan atau enggak. Bapak Ibu boleh main agak ke bawah ya, tapi jangan ngelewatin stop nah, supaya nggak rebutan sama yang lain. Silakan coba di bawah satu orang satu kotak ini aja. <tik> This is my book. Kalau ada yang bingung boleh bertanya ya. Boleh buka mikrofon, boleh di chat. thank you mbak vin, punten. tadi saya ketinggalan uh, bagian itunya yang intro audionya, okay. itu nemunya di mana ya mbak vin di bawah upload itu? di sini, um, nah di upload sini, ada nggak record yourself nih bu di sini? di bagian upload yang yeah. saya nggak nemu deh, cuman Cuman upload files aja. Wah, 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 wah. Ada teman yang sudah dapat belum ya? Kalau pajati ada nggak? Saya takutnya saya pernah ngeset apa gitu di awal. Uh, bentar, bentar, bentar. Ada. Ya. Kalau okay. Indonesia pakai rekam diri sendiri. Iya, iya, iya. Ibu pakai, ya, Bu Dian pakai Chrome atau apa? gak kok nggak harus enggak, premium tidak harus premium saya Hai. tidak premium juga bisa oke kayaknya dari app-nya langsung kali ya mbak Vini ya coba saya coba lagi. Hmm, itu pakai pakai Chrome atau pakai browser yang lain? Pakai Chrome pak. Chrome harusnya bisa. Saya coba dulu ya saya mau coba login di tempat lain. sambil boleh share di grup siapa yang bisa siapa yang enggak. Weko, Chrome, eh free atau paid? Eh hmm, saya kanvanya akun belajar.id. Hmm oke. Okay. Oh, uh, pakai Chrome that's... sama pakai Microsoft Edge sama, bisanya. sama, -sama bisa. Sama-sama bisa. Ya. Takutnya saya yang uh, ini saya yang Gmail sebentar Gmail karena yang Upi yang ini tapi kalau nggak salah ini memang fitur Canva yang terbaru jadi ataukah mungkin ada versinya kalau di HP nggak tahu nah, sih kalau ini ya, kan pakai kalau desktop HP. saya juga pakai hmm. ibaratnya kan pakai desktop bukan pakai uh, mobile. Karena saya saya ingat saya pakai. ikut kanva uh, gitu awalnya hmm. memang dulu nggak pernah ada sekarang mulai. Ya ini ini abis. memang baru. Um, ini saya kasih contoh. Kalau yang barusan itu memang uh, akun kanva saya uh, pro. Nah, yang ini akun kanva free. Kalau saya pergi ke sebentar saya copy ininya dulu ya. Sini, upload. Nah, sama kok di sini juga ada record yourself. Ini akun Canva saya yang free ya. Nah, kelihatan dari billingnya Canva free. Begitu, jadi harusnya yang free juga bisa. HP memang pasti akan lebih uh, less flexible ya. Yeah? Let me check using my cell phone. Karena saya juga agak jarang akses. Jempolnya besar jadi susah akses pakai handphone. <laughs> ada yang sudah berhasil record voice? Nah ini udah ada satu. Sambil ditungguin ya. Ini dua. Ini kayaknya video malahan. upload audio. Ya kayaknya kalau di handphone fiturnya nggak masuk itu record Oh iya kayaknya kayaknya nggak bisa mbak Vin kalau HP. Ibu dari HP ya? Ah uh, uh, udah saya update. Ini nah, <laughs> ini masih okay. juga. <laughs> Jadi nanti nanti coba pakai itu ya bu yeah. nanti coba pakai laptop rasanya akan laptop. bisa uh -uh, okay. kemungkinan besar hey, akan hey. bisa thank you mbak tin sama sama you, mbak Eko silakan yang lain sambil nyari nyari gambar rekam suara saya kasihlah lima menit lagi ya supaya berhasil tanya siap Ya, e, bagaimana cara me apa setelah kita sudah rekam, kemudian uh -huh. sudah muncul tanda bulatan itu, kemudian uh -huh. untuk melepaskannya keluar dari studio atau bagaimana? Oh, ada Save and Exit. Saya coba satu uh -huh. kali lagi ya oh, bu ya. Save and Exit ya. Terima kasih. Oke. Klik Upload lalu klik Record Yourself. Di sini kan kita klik Record ya. ya sebentar. Oh, Klik record. Hey, this is my monopoly board. I usually play monopoly with my friends. Klik done. Nah, habis ini ada di pojok kanan atas, save and exit. Safe. Baru nanti. Hey, dia this is my board. Monopoly board. I usually play Monopoly. Lalu baru digeser-geser. Ini tergantung internet ya. Mungkin ada yang agak lama dia proses nguploadnya dan lain-lain. Namanya juga kita main dengan voice pasti berat. Silakan Bu Sri dicoba. Ya yeah, sudah. It's done. Thank you. Mantap. aya jaringan. <laughs> perlu sabar. Iya, perlu uji kesabaran. Karena ini kebetulan juga diakses banyakan, Bu. Jadi itu juga menjadi kendala pastinya. Nah, ini sudah ada yang berhasil, nih. Ini saya ajarin, basicnya nanti ujungnya jadi apa? It's in your hand. <laughs> oh, Oke, okay. share link kanvanya di Telegram sebentar. Hmm. 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 Sudah ada wajah-wajah. hari ini ada QR code banyak. Saya hapus ya. Tak pindahin satu ke sini. Nggak tahu ini QR code apa. <laughs> Mungkin suara. Coba saya cek. Oh, Ya Fokkeru lagi nakal. Ya Fokkeru. Nih saya kecilin ya, punya siapa nih? Wah, Pak Iwan ini mah mobil beneran, Pak Iwan. <laughs> Pak Iwan Wijaya punya showroom mobil soalnya. <laughs> Jadi digital story tidak harus berbentuk cerita panjang. Two sentences can be a story. Uh, start with something simple, something doable for your students, supaya mereka menganggap bahwa digital story, storytelling, storying is something which is fun and it's not scary. Jadi nggak menakutkan. Apalagi kalau mau uh, project awal dengan siswa uh, kelas rendah gitu ya. Kita bisa mulai dengan yang begini-begini sesederhana ini ada sense of accomplishment oh yeah we can we have our story finish nanti mungkin di di bagian atas gitu kita bisa kasih design my toys kasih teks misalnya all about my toys cari yang warnanya lucu terus kita kasih toys toysnya um, siswa pasang-pasang di sini ataupun itu sisja an contoh boleh bertanya bu silakan Uh, apakah ini harus pakai bahasa Inggris? Uh, sebetulnya karena karena uh, kita lagi bahas in English language teaching harus uh, saya pakai bahasa Inggris. Tapi kalau ibu sedang mengajar mata pelajaran yang lain, misalnya sains, misalnya uh, apalagi sejarah, misalnya agama itu bisa juga dalam bentuk digital story. Terus mereka merekam cari objeknya dan lain-lain bisa aja bahasa Indonesia. Tapi kalau memang sedang mengajar bahasa Inggris sangat disarankan ini adalah kesempatan buat siswa producing the language, Gitu ya, simple language yang mereka bisa tinggal mengganti satu kata, misalnya this is my toys, it's a Barbie doll, this is my toy, it's a kite, this is my toy, it's a monopoly, itu kan hanya tinggal mengganti yeah. satu kata, jadi. Di dalam kepala saya itu, saya pengen bikin ceri buku cerita anak-anak. <gir> ya, yeah, yeah, bisa dilanjutkan. <gir> Tapi ini ide bagus untuk pengajaran di Anombe. Uh, saya kira seperti anak dewasa. Ya, yeah, eh, buku cerita anak-anak bisa. Ceritanya muncul dari anak-anak juga. Nanti kita coba. Di ujung ada yang seperti itu. Kayaknya saya akan stop dulu yang ini. Uh, nanti, kalau yang belum berhasil, kita masih akan ada tutorial gitu ya. Nah, ini tadi kita sudah create the story. Contoh lain, kalau tadi kan, uh, for very young learners yang merekanya belum bisa nulis, jadi saya skip bagian ini: write the script. They don't write the script yang mereka lakukan, idenya dari guru, brainstorming uh, toysnya mereka apa, create storyboardnya dari guru. Tugasnya siswa hanya ada di sini. Collect images and record. Kalau belum bisa, mungkin collect image-nya sama guru, record-nya sama siswa, tapi siswa dilibatkan dalam pembuatan cerita. It's not about listening to the story, but it's about involving them in creating the story. Nah, selanjutnya ini buat kalau yang agak besar sedikit, mungkin kalimatnya bisa sudah mulai lebih panjang-panjang. Tuh ya. Oh ini di sini harusnya saya pasang bintang juga. Jadi siswa bisa diajak start with ideas-nya about myself. Jadi tugasnya juga nggak cuma toys, tapi coba apa yang kamu suka, favorite color-nya apa, favorite animal-nya apa. Brainstorming sama dengan tadi, storyboard bisa tetap dibantu oleh gurunya. Write script tergantung, menurut gurunya mereka udah bisa nulis skrip atau enggak. Terus mereka bisa collect images, put it all together. Kita coba lihat contoh yang sudah saya buat. Ini sebetulnya masih di tempat yang sama. Untuk bagian yang ini. Khasnya agak lebih challenging. Tuh ya. Tadi nggak ada skripnya. Sekarang ada skripnya. Jadi misalnya satu siswa dapat satu storyboard ini. Lalu write your name. Silahkan tulis namanya. My name is write your favorite toys. Write your friend's name. Write your favorite color. Write your favorite animal. Write your favorite food. Lalu misalnya di sini tinggal di -click. Si siswanya bisa menggantikan. My name is finita. Favorite toys. My favorite toys is apa ya? Hide. Maaf tulisannya kecil-kecil jadi nggak kelihatan. My friend's name atau my favorite color. My favorite color is blue dan seterusnya. Maaf, ini kecil-kecil. Nah, kalau sudah gini, it's up to you. Do you want your students to seek for a picture? Mereka bisa pasang fotonya di sini, pasang toysnya di sini, pasang friends name-nya di sini. Misalnya, my friends name is Jati. Nah, habis itu, ini akan semakin personalized. My name eh malu-maluin ketikannya gitu. Is Finita. Lalu mereka bisa upload fotonya uh, sendiri gitu ya. Enggak tahu ada saya mau pakai ini aja lah ya, Bitmoji. Finita. Kalau yang mau belajar Bitmoji nanti kita kasih tutorial deh. <laughs> My favorite toys is kite. Oh, saya mau cari kite lagi di sini. Dan seterusnya. Terus sama, then we can also ask our students to write eh, to record their voice gitu. Um, kita ke upload, terus record yourself. Tunggu sampai ready dulu. Oke. Okay. Enak klik record. Saya mau pakai kamera kali ini. Oh nggak bisa karena saya lagi pakai zoom. Maaf, record aja ya. Name is Vinita. Dah selesai satu tugasnya save and exit. Tunggu sampai dia name is Vinita. dan seterusnya. Rekam, 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 rekam. Jadi satu digital story, yes. All about me, yes. Merekamnya pendek-pendek, kecil-kecil, karena ini tadi buat yang learners ya. Nggak yang very young learners, karena mereka udah bisa ngetik, terus mereka insert voice-nya. Jadi ini tugasnya, kalau yang lagi bahas multimodal, multimodal, the task is multimodal. Ada picture, ada text, ada voice. Kalau mau pakai video juga bisa. Tadi saya nggak bisa pakai video karena videonya lagi dipakai Zoom. Hmm, mau coba? Silakan. tadi linknya masih di tempat yang tadi. Link yang sama saya share lagi di chat. Tapi pergilah ke page 11 dan seterusnya. Sekarang satu orang boleh menguasai satu page. Saya bikin banyak-banyak-banyak ya. Satu orang boleh menguasai satu page. Silakan main-main dengan ini. Kalau mau cepat, namain mau dulu. Cepet jadi nggak ada namain, yang nggak jadi... ada yang merebut. Iya, pilih coupling dulu, tidak usah berantem. <laughs> saya udah bikin banyak kok di bawah. Thank <laughs> you. Oke, okay, tidak usah diisi semua kotak, coba beberapa tapi sambil mencoba masukkan suara lagi. Jadi text and voice, text picture and voice. 嗯。<music> Oke, okay, gambaran saja dulu ya. Ini sudah ada yang beberapa yang bisa, nanti bisa dilanjutkan. Um, kalau ada yang masih ragu, kita seperti biasa akan ada sesi tutorial di malam hari, cuman khusus buat main-mainan ini. Gitu, saya lanjutkan ya. Kalau ada yang masih penasaran, nanti ikuti tutorial. Oke, okay, tadi yang pertama itu. Uh, Ideas for digital storytelling from text to digital story. So we provide our students with text, simple text, and then we convert the text into personal digital story. Jadi jangan cuman ada teks lalu di uh, rekam suaranya baca teks, enggak gitu. Ada teks personalize into uh, students context. Baik itu cuma namanya toys yang dia suka, warna yang dia suka, tapi tetapi tetap personalize karena inti dari digital storytelling itu should be something personalized, ya. Yeah? Habis, habis itu baru dibuat digital story. Nah sekarang digital storytellingnya from movie to digital story. Ada banyak uh, possible sources for short movies. Saya sering main-main di YouTube banyak cerita-cerita uh, pendek gitu ya yang uh, cocok buat anak-anak. Nah biasanya saya carinya cuma pakai uh, keyword ini short movie for kids misalnya ya. Ini contohnya short movie for kids. Kalau kita klik, nah ini akan banyak short movie dan ini biasanya pendek-pendek. Uh, durasinya itu paling nah ini kayak ini 7 menit ini 2 menit ini 7 menit juga bahkan ada yang uh, sangat pendek nah kalau mau, saya pokoknya pengen cerita yang pendek nggak mau yang 30 menit begini, karena makan waktu, kita pakai filter ini di youtube ya pakai filter, nah ini ada duration under 4 minutes biasanya saya cari yang ini, apalagi buat anak-anak Duration under four minutes. Nanti dia akan kasih kita cerita-cerita yang durasinya pendek-pendek. 3 -pendek, menit, 2 menit gitu. Habis itu kita bisa search uh, cerita yang menurut kita cocok. Ada, ini ini uh, kalau yang ini aplik, uh, aplikasi. Youtube-nya itu, dia isinya anak kecil bercerita. Storytelling kids gitu ya. Ini juga lumayan menarik. Storytelling Kids video Kita coba play Satu sebentar Once upon a time In a small village Nestled in the enchanted forest Can you hear the voice? Kedengeran nggak suaranya? Ini soalnya kedengaran. aneh Kedengeran ya? Ya, kedengeran Karena. Karena di laptop saya Keluarnya nggak di headset Tapi di speaker laptop Oke okay. There lived a young girl Named Lily Lily had a special gift. She could bring her drawings to life with her magical paintbrush. One sunny morning, Lily discovered an old, dusty paintbrush. Kurang lebih begitu ya. Jadi ini juga digital story yang sederhana. Hanya gambar, teks, dan suara. Teman-teman bisa juga membuat seperti ini bersama siswa. Saya akan ambil satu cerita. Ini saya suka ceritanya. Saya akan ajak teman-teman untuk nonton aja dulu ya. Ini ceritanya kayaknya cuma 2 menit. Let's just watch this. Hold my breath, hush my head, count my steps. I need this more than ever. Might feel strange, but I'm not afraid. Every day I try, but can't forget. Keep on hoping, hoping for the Oke, okay, saya stop di situ dulu ya. Yang menarik dari cerita ini, ini filmnya bisu. Jadi tidak mengenal level. Siapapun dia akan bisa memahami cerita ini. So everybody will understand the story from the power of the visual. Tidak ada ke masalah dengan bahasa gitu. Nah, yang bisa kita lakukan, ini mau level apa aja bisa Bapak Ibu. Mau level rendah ya? Tasknya akan simple, mau level tinggi. Tasknya bisa uh, lebih sedikit berat. Apa bag, kalau level tinggi? Kalau level tinggi di bagian brainstormingnya, kita bisa diskusi tentang si anak itu, gitu ya. Kita bisa bahas. What will you do if you are the uh, scarlet? How would you feel? Dan lain-lain di situ ada brainstorming di situ, gitu ya. Research juga bisa dilakukan, tapi kalau buat kelas rendah ya bisa sangat simpel kegiatannya. Nah, yang saya lakukan dengan siswa saya adalah membuat digital story based on this uh, scarlet story. Nah, saya udah siapin ini, saya kasih contoh satu aja as simple as using youtube video lalu kita akan screenshot aja jadi sambil menonton kita cari bagian yang paling kita suka so personalizing-nya tidak di story-nya tapi which part that you really like misalnya part yang nah misalnya part ini part yang si uh, Scarlett-nya lagi menari kita minta siswa saya kita uh, siswa kita print screen aja terus pindahkan ke sini ini bisa oh maaf ini ada ada gambarnya ibu rasional di situ gitu ya misalnya karena sambil ngezoom. And we can ask other students to pick which part that you, they really like. After that, kalau tadi kan ada bagian script writing, kita bisa minta mereka untuk menulis script. Kalimat apa yang merepresentasikan gambar ini? Banyak pilihan. Bisa how you feel about this picture any task will do misalnya Scarlett um, um apa ya tries to dance mm. beautifully misalnya gitu terus ya sama nanti suruh mereka untuk record themselves again, record their voice. I like this part of the story because I can see that Scarlet tries to dance and it's very beautiful. Save and exit. And I like, we have the picture, we have the script. We have the voice. And the idea is not from scratch. The idea is taken from the story of Scarlet. Jadi nanti bisa dibagikan link Scarlet-nya. Terus uh, siswanya kasih screenshot yang mana. Which part that they like. And then they screenshot the picture give the script, give the voice. Jadi deh digital story. Tugasnya bisa macam-macam. Bisa bisa um, apa? Satu grup membahas satu cerita. Terus dia bikin screenshot, 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 diisi suara. Jadi another story created by our students. Saya sarankan pilihlah cerita-cerita yang tidak bersuara seperti ini. So, it's easier for us to handle siswanya juga jadi lebih mudah untuk menginterpretasikan bahasanya bisa pakai bahasa mereka mau yang higher level mau yang lower level they will produce stories based on their level of proficiency bahkan untuk yang sangat uh, rendah ini bisa misalnya cuman beautiful dance wake up cuman dua kata tiga kata juga nggak apa-apa, gitu ya so don't expect too high from our students. itu tadi uh, from story to eh from movie to digital story kita nggak akan coba yang ini. nah yang terakhir Tadi yang pertama kan from text to digital storytelling, yang kedua from movie to digital storytelling. And yang ketiga ini adalah from their own story or from a familiar stories to digital storytelling. Ini juga akan saya tunjukkan sedikit saja. Saya pernah bahas ini uh, di workshop sebelumnya. Kita pakai uh, Princess and the Dragon ceritanya ini intinya sih ada princess diculik sama uh, sama ogre and queen who lived in a... The di diculik sama si ogre terus king and queen-nya sedih mencari orang yang bisa menyelamatkan ada knights ke sana tapi mereka semua kalah kabur ternyata ada uh, ada the flying dragon yang menyelamatkan gitu. Nah dari ide cerita ini kita juga bisa buat cerita bersama siswa kita mencoba main-main dengan princess and the dragon. Nah kali ini um, ceritanya bisa kita create kita bisa buat sama-sama dengan siswanya ternyata saya linknya belum clickable yang itu. Hmm, mana tadi? Nah ini kita coba buka ya. Okay, this is a blank page. I'm going to ask you to help me creating the story. About Princess and the Dragon. Sekarang, yang pertama kita lihat settingnya, bapak ibu boleh share di chat. Anggaplah ini sedang brainstorming. Topiknya tadi: Princess and the Dragon. Sekarang brainstorming settingnya, lokasinya di mana? Where is the location of the story? Start boleh bilang, misalnya di forest, in the castle, in the mountain. Where do you think the location? place. Okay. So you want a palace or a castle? Uh, daytime. Good. In the dark wood. Okay. Castle in the forest. Okay. Karena banyak yang bilang castle dan forest, saya akan cari forest. Okay, let's find the word, the picture of a forest. Sama-sama dengan siswanya, kita cari picture of a forest. Cari di foto, oh, nya seperti ini kira-kira mana yang cocok ya? Bagaimana kalau Forest and Cartoon? Nah, ini sambil mengajari mereka keyword kalau mencari gambar. Oh, Forest and Cartoon. Nah, misalnya, oh, oke, okay. which one are you going to choose? Kalau di kelas gampang kan, si anaknya bisa maju, bisa tunjuk, bisa apa. Misalnya anggaplah ini. Itu ya. So this is the forest. Kita bisa klik kanan set as image background. Supaya dia nggak gerak-gerak, nggak kemana-mana. Anggap ini jadi background. Oke, okay, what else do we need in this picture? What else do we need in the picture? Do you mention castle? That's fine, the castle. Okay, give me another idea. What else do we need in this picture? Let's find it's a okay. graphic. Oh, it's black. Um, fine, okay. Let's block the mountain with castle. In Ibiza, where do you want to put it? In the left, in the right? La la la. Okay, Udian mentioned king and queen. Let's find a king. Which king do you want? The fat one, the thin one, the one in blue robe. Nah, ini kan sambil ngajarin fat, the fat one, misalnya, or the thin one, or the one in blue robe on the top left. Okay, this one. Okay, we have a king here. The fat one. Yes, let's find a queen for her, eh, for him. Queen, which one do you want? The, the one with purple dress or green dress? Or red and white dress? Red and white. Okay. Let's put her here. What else do you want? We can keep developing the picture together with the students, uh while they are searching for picture, uh, princess. Kadang-kadang kita bisa ajak satu siswa maju, yo ketik misalnya princess. Princess mana yang dimau? Oh yang ini, oke. Okay. Oh you want the dragon? Dan seterusnya dan seterusnya. Okay, so ask them to Uh, mention what they want in a picture. Kalau nggak tahu bahasa Inggrisnya, nanti kita bisa ajarin naga, Miss Naga, oh a dragon. Yuk, kita ketik sama-sama "dragon". Jadi, proses belajarnya sambil developing this. Maybe you can imagine that it will be a chaotic class <laughs> karena semua akan ngomong, "Pengen ini, pengen itu, ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, which is okay, ada yang mau witch dan lain-lain." But the idea is co-creating the story together. Uh, choosing the characters together. Kalau nanti judulnya atau ceritanya udah jauh dari cerita ini, that's okay. The idea is not replicating the story, but co-creating the story together. Is this the process of the learning? Yes. The process of learning yang goalnya digital story pada belajarnya di sini. Habis itu mungkin kita bisa mulai dengan memikirkan si ini ngomong apa, si ini ngomong apa, si ini ngomong apa dan lain-lain, itu ya. Misalnya uh, the king who want to be the king. Dia ngomong apa ya kingnya gitu. Atau who want to be the princess. Dia ngomong apa ya princessnya. Let's say upload record saya mau jadi princess ya. Tadi princessnya ngomong apa? Kita klik. Me, help me. Pasang di sini. Me. Ini kalau nanti. Kalau nanti Vokeru sudah baikkan juga bisa me. ya. Help Oke, okay, make it smaller. Me. Help me. Nanti siapa yang mau jadi naga? kan? Record as a dragon. Siapa yang mau jadi? <laughs> I don't want to marry the beast. Do you want to marry the dragon? Siapa yang mau jadi queen dan lain-lain? Apakah harus status light? Nah, bisa ganti setting kan? Misalnya setting, eh sorry. Tadi ada yang bilang uh, dark wood, dia nggak mau yang begini, tapi... Uh... Woodnya yang scary, let's see, dark wood, mau gak dia? Oh, forest, oh, serem. Mau seperti ini? Ganti setting, ganti karakter, kerjakan lagi sama-sama. That's possible, oke? Okay? Jadi kita main-main in the process of creating the story. It's not about Uh, the product nanti, produknya mungkin ngaco-ngacoan, ceritanya nggak nyambung satu sama lain. That's okay. The idea is creating story together. Mau nanti si Princess ngomong apa, si Witch ngomong apa, si Dragon ngomong apa. That's not the idea. The idea is they co-create the story together. Kalau mereka punya pengalaman ini, nanti mungkin mereka akan bisa membuat cerita their own story by themselves. <laughs> so that's the end of the presentation. Mm. in this workshop we've been trying to create different story using different resources from text, movie or existing story or you just came up with any ideas. Settingnya di mana? Pilih-pilih-pilih gitu ya. Uh, karakternya siapa? Pilih-pilih-pilih dan seterusnya dan seterusnya. Pajati, are you still there? Akhirnya terjawab imajinasi saya, Budini. Oke, okay. oke, okay, kita masih punya beberapa menit sebelum di, bebera, di tempat yang lain mungkin ada yang sudah maghrib ya di Bandung belum. Nah, sekarang boleh tanya-tanya. If you have any questions, doubt about digital story, you may ask question. you can put it in the chat box or uh, unmute yourself. Izin sholat silakan Ibu sudah maghrib ya di uh, Sopeng. Ya, di Indonesia Tengah pasti sudah. Silakan, adakah yang mau bertanya? Uh, aduh, Bu Fin, saya itu ada yang belum ter, terjawab dari uh, rangkaian imajinasi saya terkait dengan digital story ini uh, ketika saya habis cerita gitu ya, Bu ya habis cerita kita mau mau apa namanya ngetes si siswa mm -hmm. uh, mm -hmm. itu kan uh, saya pakai gambar gitu pakai gambar terus saya tanya tanyain uh, mana yang yang masuk contoh dari rasa tanggung jawab disiplin dan peduli gitu jadi ada tiga dalam imajinasi saya kalau mereka itu mencet yang benar tiba-tiba muncul suara jeng jeng hore kamu benar gitu gimana caranya ya itu ya saya uh, saya lagi nggak bisa menemukan ide itu saat ini tapi ada itu buat uh, apa feedback nanti kalau saya ingat caranya saya kabarin ibu ya pak jati ada yang ingat nggak itu Thank bisa you. tapi saya lupa ya, itu bisa itu sudah lama banget dan lupa sama bisa untuk uh, kayaknya feedback. di learning apps di learning apps itu ada feedback uh, ibu tapi... kayaknya pernah main main learning apps Ya, tapi mungkin learning apps-nya sudah tidak aktif kayaknya. Nanti dilihat ya. Kalau di Canva nggak ada ya Pak Jati? Canva uh, tidak di Canva bisa. Nggak, tidak bisa karena Canva uh, fungsinya berbeda. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Jadi itu harus di sesuatu yang kalau diklik dia bisa uh, mungkin di Genially bisa. Genially kayaknya bisa atau di learning apps. Jadi harus di quizzing tools, tools yang untuk quiz. Canva tidak bukan quizzing tools. Ya. Thank you. Oke, okay. ya yeah. um, diinsert ya yeah. bisa diinsert jadi feedbacknya itu nanti diinsert ke situ. Silakan ada lagi kah yang mau bertanya? Sebelum kita ke pengumuman pemenang dan ide-ide berikutnya. -ide ya ada berita surprise. Yeah, surprise. <laughs> um, Oke, okay. nah seperti biasa saya selalu memberikan uh, challenge. Challenge pertama waktu itu bikin audio story. Challenge kedua membuat work, uh, worksheet dan apa pak jadi worksheet, okay. worksheet dan flashcard. Oke worksheet dan flashcard. Challenge yang ketiga ini challenge yang paling berat. Semoga ada yang mau buat. Uh, jadi tidak me, tidak membuat produknya tapi membuat planningnya, membuat dst project idea. Bapak Ibu saya minta untuk membuat ide. Project uh, digital story, saya sengaja nggak akan dikasih template apa-apa, so it's free for you to use any template. Tidak usah terlalu kompleks seperti RPP, jadi yang saya butuhkan hanya topik. What kind of topic or theme you are going to uh, choose, kemudian tujuan, tujuannya uh, apa dari pembelajaran ini? Skillnya apa, sumber medianya apa, durasinya berapa lama, dan urutan kegiatannya sedikit apa. Kan urutan kegiatannya bapak ibu bisa ambil dari uh, eight stages of digital story tadi, tapi tidak harus semua. Jadi bapak ibu bisa memilih urutan kegiatan mana yang menurut bapak ibu akan dipakai dalam DST project ini. Nanti kita akan share lagi di di uh, Telegram grup ya. Nah itu. Uh, deadline-nya kapan? deadline-nya adalah saya lupa belum nulis deadline. Deadline-nya adalah sepertinya pada tanggal eh, 11 September. 11 September. ini bentuknya yes. project idienya dalam dibentuk kanva atau enggak, ini atau... bisa Word aja. Ini bisa Word aja karena isinya adalah ide project-nya, bukan kanva, bukan produknya ya, tapi ide project-nya aja. Deadline is ends, uh, 11 of September. Nanti kita post lagi di Telegram group. Nah, sekarang tinggal pengumuman pemenang. Wah, internet saya nggak bagus ini. Nggak pada keluar. Oke. Okay. Oh, ada. Ini adalah pemenang digital storyteller para creator of worksheet dan um, flashcard. Kita seharusnya kasih feedback, tapi... Maaf, feedbacknya menyusul ya, karena agak berkejaran. So, yang pertama, pemenang, ini bukan urutan, sama semuanya pemenang pertama. Rizka Yuniar, maybe you are there. Ada nggak ya, saya kayaknya nggak ngelihat hari ini Rizka Yuniar dari Jember. Are you there? Hidayati Utami dari Bogor, mungkin ada. Ada Ibu Dahlia dari Bandung. Yeay, Bu Hidayati, congratulations. Um, Ibu Dahlia, Ibu Dini, tadi ada, Ibu Dini Irawati. Kemudian Ibu Eka Nikmatur Rabianti, biasanya selalu ada nih, nggak tahu, Bu Eka ada nggak? Eva. Eka, e Eka, Eva, Eva ada, ada, oh, <laughs> Hai, ibu ada. Biasanya kita satu room di conference ini ada di sini. Iya. Yeah. <laughs> next, ada 10 pemenang. Ibu Dila Krisvianti Banyuwangi. Are you, are you here, Ibu Dila? Uh, ibu Sri Ratnaningsih from Bandung. Nah ini Ibu Eko, kenapa tadi saya nyari-nyari? Maaf ya, namanya baru Eko doang. Bu Eko Sulistianing Warni. Congratulations. Ibu Iswanti, kayaknya tadi saya lihat Bu Iswanti. Congratulations. And Christian Siantar. Sepertinya tadi ada juga. Kalau ngelihat tadi eh, namanya berkeliaran di ini. Congratulations for your hard work. Eh, kita senang sekali Bapak Ibu mau menginvestasikan waktu ya Pak Jati ya. Saya tahu semuanya orang sibuk dengan mengajar dan lain-lain. But you invest your time to create this uh, worksheet and flashcard. Pak Jati mau say something? Tidak cukup. Very good so far. Oke okay. nanti uh, PR kita adalah kasih feedback ya, <laughs> kasih ya. review. Sudah dilihat. Tapi belum sempat diberi reviewnya, begitu. Congratulations to all winners and uh, the the gift will be given later. Nanti akan ada kiriman lagi, uh, masih di masih dipesan barangnya. <laughs> Dan untuk the next uh, project, jangan lupa ya ikut yang ini project idea. Nanti yang projectnya paling bagus akan kita kasih hadiah juga. Hadiahnya apa? nggak akan kami kasih tahu. <laughs> masih uh, oke okay. <laughs> kita hampir di akhir nah ini dia next webinar bukan pasti bosen ketemu sama pak jati dan saya terus jadi next webinar kita akan mendua mengundang dua expert uh, dari UPI keduanya adalah expert di bidang Gender Pedagogy and Narrative Text. Ada yang kenal beliau-beliau berdua? Nah, <tuh. 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 nanti akan ada webinarnya tanggal 15 September, jamnya sama, dan link pendaftarannya di situ. Nanti pasti kita share lagi link pendaftarannya, jangan khawatir. Ini baru teaser saja. Um, bulan depan kita akan ketemu dengan para expert mungkin akan memberikan wawasan yang berbeda wawasan yang baru mengenai peran storytelling dalam kurikulum di Indonesia tidak hanya untuk guru SD SMP SMA dosen-dosen you are all invited yang terakhir nah ini dia sertifikat workshopnya harus saya copy paste dulu Nah, itu ini dia Saya copy dulu di chat, harus ditambah HTTPS. Nah, silakan diisi. Mungkin nanti diisinya bisa di-copy dulu, bisa di foto dulu. Foto aja dulu, ya. Eh, 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 maaf, maaf. ini gimana? Nah, bisa difoto dulu aja, linknya mungkin nanti ngisinya habis sholat, habis makan malam, dan lain-lain. Silahkan difoto dulu, uh, link sertifikatnya nanti bisa diisi kemudian belakangan. Oke, okay. um, okay. I think that's all from me, Pak Jati. Do you wanna give some messages to yeah. the teachers? Uh, kiranya cukup, tapi tadi kita melewati rangkaian membawa anak-anak untuk aktif berpartisipasi dalam producing the story telling. Jadi tidak hanya menjadi konsumsi, tapi ikutan membuat. The process is very important. Hasilnya mau berantakan atau enggak, itu urusan lain. Tapi yang penting berpartisipasi dan mencoba. Silakan mencoba. Kelasnya pasti chaos. Mungkin akan dimarahin sama kelas tetangga. Yang gitu-gitu ya. Jadi, Laptopnya kalau ada dua boleh dua, kalau ada satu satu atau bagaimana silakan dimainkan. <laughs> Tapi yang pasti kelasnya tidak menjadi kelas yang duduk manis dan biasa, aktif dan pasti banyak kreasi nanti. Selamat mencoba, ditunggu cerita ceritanya nanti di sosial media atau waktu ketemu kami. Oke, okay, thank you, Pak Jati. Thank you very much for everybody who's joining our. Uh workshop today we might uh, post something in a telegram uh, asking if you need extra time for uh, creating digital story using Canva uh, we might have additional tutorial uh, activities as usual and i think that's all for this afternoon thank you very much assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you Warah. next month assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you mbak Vin pak jati okay thank Terima you thank kasih. you Thank you Bu Fin. Bye bye. Bye bye. Terima kasih Thank you Bu Fin. Thank you. Terima sama. Oke, mari kita. Bu Triwiati. Ya. Uh.